5 Rinaldi atau ke Iswadi. Iya. Angkat lagi. Wajib juga ada siapa? Ada nomor 7 yang ikut menggabung serangan di situ. Ricky. Ricky langsung ke mulut gawang. Maksudnya masih dapat dicogol saja bola. Masih dibantu saja oleh nomor 11. Angkat lagi. Ketengahkan lagi. Bagus sekali keluar bolanya. Parat ke dalam dari Paman Sakti. Angkat pendek lagi. Masih kerjasama dia. Langsung bola yang kepada siapa yang dituju. Masih Paman Sakti membangun serangan. 29 di situ. Angkat lagi. Pendek lagi ke belakang. Langsung menengah mulut gawang. Dapat diselamatkan oleh penjaga gawang yaitu Johan. Angkat sudah gawang yaitu dari Eka Bara. Langsung saja bola Johan ke tengah. Rinaldo Ricky di situ. Bagus sekali. Langsung ketengahkan saja. Ada nomor 27 di situ. Nah, Bugiono. Masih sebentar saja dia. Masih pemain-pemain belakang lagi. Kedepankan lagi. Ada nomor 43 di situ. Membantu serangan Mariono. Lagi ketak dia. Angkat kedepankan lagi. Rupanya Papa Sakti membangun serangan. Langsung saja dia. Angkat lagi banyak sekaligus dia masuk. Masih bekerja sama pemain Sakti. Angkat lagi. Masih tetap saja saya main teringat lagi. Langsung saja kepada nomor 21 dari sayap sebelah kanannya itu Eka Bara membangun serangan. Masih main kencang sekali dari Mariani. Mariani sendirian yang mencemakan lagi. Ada Pujiono di situ. Angkat ke belakang lagi. Masih Pujiono. Masih sendirian saja Puji. Angkat lagi. Masih angkat lagi. Masih bagus sekali. Masih dapat direbut bolanya daripada yaitu masih nomor 3 membantu serangan dari belakang yaitu Sudarmaji sendirian saja dia masih ketengah langsung berdekat tapi masih dapat digalang saja oleh pemain-pemain dari Eka Bara ini. Masih ada ketendek lagi. Masih Pujiono ke belakangkan lagi dia masih bekerja sama dengan Roni ke belakangkan. Sayang sekali salah umpan ada nomor 7 di situ dari Bapak Sati. Akan ketendek lagi masih sendirian saja. Masih Pujiono ya akan lagi dekatkan lagi dia. Jadilah yaitu benturan tidak jadi pelanggaran tapi cuma tendangan gawang saja par saja ke bola nomor 28 yaitu Warsito. Warsito kerja sama dengan Roni di depankan saja. Masih Pujiono. Pujiono cepat sekali dia membawa bola. Pujiono masih dapat dikejar lagi. Pujiono akan lagi pendek lagi. Masih Pujiono dapat diselamatkan dari Paman Sakti. Belakangkan lagi langsung ketengahkan lagi bolanya. Masih Paman Sakti membangun keserangan dia. Raga nomor 73 kepada siapa? Masih dibayang-bayangkan oleh pemain-pemain daripada yaitu Eka Bara. Langsung saja masih penyadar jatuh-jatuh pemain Paman Sakti yaitu masih melanggar sudah offset. Terjadi offset nomor punggung 21 Mariadi. Sayang sekali. Iya. Dapat bebas lagi di depan belas saja. Ada nomor 3 itu membantu serangan. Tenang saja dia. Langsung saja. Masih Kamara. Masih Mariadi di situ. Masih Mariadi. Pendek saja. Mariadi dikejar saja oleh Pujiono. Dibuang saja bolanya keluar. Keluar bolanya. Parah ke dalam lagi. Yaitu dari Eka Bara. Saja siapa yang dituju yaitu Mariadi. Mariadi masih sendirian saja. Mariadi langsung Mariadi masih umpan ke belakang saja. Siapa di yang dituju? Masih ada nomor 47 dan Mariono akan kebelakangkan lagi. Ada Roni di situ. Roni sendirian saja umpan kepada ada nomor 23 lagi. 28 membantu serangan di situ. Pendek saja dia masih dapat tiket. Sayang sekali sudah terjadi handball awar situ. Bukannya Warsito tetapi dari Papa Sakti, Papa FC. Jangan bebas saja. Langsung ke mulut gawang. Jangan tenang saja. Lepas. Masih dapat lagi sampai lagi. Masih dapat lagi serangan lagi daripada anak-anak ini.
Tenang saja Baba Sakti, sendirian saja dia, masin-masin bola dia, langsung Baba Sakti umpan. Masih dapat dipatahkan saja, langsung saja dicocor bolanya tinggi sekali. Kencang sekali bolanya, angkat lagi. Masih ada nomor 7 di situ, masih dibayang-bayangkan oleh nomor 17. Menang dalam perebutan, masih nomor 17, yaitu dari Eka Bara. Masih kepada bola Eka Bara, masih menunggu Eka Bara. Kepada siapa dituju, nenek saja bolanya, masih kontik lagi bolanya, masih. Sayang sekali maksudnya kepada Roni, keluar bolanya. Lemparan saja ke dalam, ada nomor 11 di situ, akan pendek lagi dari Baba Sakti. Sendirian Baba Sakti akan pendek lagi, ada nomor 29 langsung ke mulut gawang maksudnya. Siapa yang dituju? Masih ada nomor 55 di situ, tapi bola keluar. Sayang sekali. Udah. Akan gawang saja terjadi. Iya, dari Johan. Sendirian saja Johan. Kepada siapa? Dikasih saja kepada nomor 23, 25, yaitu Supriyadi. Langsung pendek lagi, ada nomor 23 yang membantu serangan di situ, yaitu Mariono. Iya, ada Roni di situ. Tenang saja kerja sama dengan Mariono dan Mariono. Langsung ke tengah, siapa yang tuju? Mulgiano. Angkat lagi, langsung dicocor saja. Keluar, belum keluar, ada Mariadi di situ, sendirian saja Mariadi. Keparan bola ke dalam, siapa Mujiono, angkat lagi, masih di bawah. Sayang sekali, gagal lagi, tangan daripada, yaitu Eka Bara. Tenang saja, ke depan kan lagi, kembangkan lagi, masih dapat sendirian saja dia. Ada nomor 13 di situ, nomor 11 saja membantu serangan di situ, tenang saja dia Haji. Haji angkat ke tengah kan lagi, bagus sekali, dikejar saja oleh nomor 39. Dibuang saja, bolanya keluar. Bagus sekali. Nomor 20, yaitu nomor 17. Roni. Lemparan ke dalam dari Baba Sakti, tenang saja dia. Akan pendek lagi, ada nomor 7 di situ. Langsung kebun tolong masuknya. Dengan tenang saja, penjaga gawang yaitu dari Eka Bara. Nyamper bola. Masih berputar bola dari Eka Bara. Sayang sekali tertangkap offset. Pergantian pemain dari Babas FC, Ricky nomor punggung 7 diganti oleh Robby nomor punggung 27. Be, sana main be. 55. Ya, masih Babas lagi. Tenang saja dia. Tenang saja bolanya ke depan, yaitu dari Haji. Iya, masih sendirian saja dia. Masih dibayang-bayangin lagi oleh pemain-pemain Eka Bara. Masih ada, sayang sekali dapat dipatahkan oleh Rio. Masih sendiri, bawa ke belakang lagi. Masih tenang saja. Pemain-pemain belakang dari. Masih sendirian saja, yaitu Mariadi. Mariadi, masih dibutik Mariadi. Sayang sekali bola dari Haji. Dan yaitu ada di nomor pemain baru. Iya itu nomor 22. Tenang saja dia, langsung ke depan dan lagi bolanya. Masih sendirian saja membawa bola dia, yaitu Robby. Robby masih butik sebentar dia, masih tenang saja, angkat lagi, masih berputar bola, langsung lagi. Masih dapat tiga selamatkan lagi bolanya, angkat lagi, masih ada Robby, langsung bolanya, tenang saja dia. Masih butik lagi bolanya nih, masih Robby lagi membawa bola ke tengah. Sayang sekali, masih berputar bola di ya pojok di sebelah kiri, angkat lagi, masih menang dalam perebutan. Sayang, masih aja pemain-pemain bagasan, masih saya tahu pendek lagi bolanya. Sayang sekali. Eka Bara ada serangan balik di sini, tenang saja, langsung saja Roni ke belakang, langsung ke depan lagi, masih berjalan oleh Mujiono. Mujiono sendirian saja dia, masih ketak-ketik dia itu Mujiono, ke belakang kan lagi, masih ada temannya di situ, angkat ke depan, bagus sekali, ada Roni di situ, berhadapan dia, angkat lagi, ada Sukarati, bagi selamat di situ, sayang sekali, sayang, masih bagus. Membangun serangan lagi dari Baba Sakti bagi Baba FC nomor 8, nomor punggung 8 masih sendirian dia. Iya, masih kerja sama, angkat lagi nomor punggung 8 masih. Sayang sekali dipotong jalan oleh pemain-pemain daripada yaitu Eka Bara.
Langsung saja ke depan lagi. Ada Roni di situ. Roni umpan lagi ke nomor 14. Angkat lagi. Sayang sekali. Bola Herman tadi menyangkut. Mati bawah. Dia itu FC. Mabes FC. Masih memasih bola Mabes FC. Angkat ke depan. Sayang sekali. Tidak ada temannya di situ. Iya. Masih mendepankan saja ada nomor 43 di situ membantu serangan dia, yaitu Mariono. Mariono kemudian saja dia angkat mendepankan lagi. Ada Mariani di situ. Tenang saja Babacan. Dicocok saja dari belakang. Masih sendirian saja dia. Masih ada kapten 11 di situ. Masih tenang saja. Masih Eka Bara membangun serangan. Angkat pendek lagi Eka Bara. Masih tenang saja. Langsung mendepankan lagi Roni. Roni kepada siapa yang dituju. Di situ pemain sebelah kanan, sayap kanan, mendepankan lagi. Bagus sekali ada Pujiono di situ. Pujiono sendirian saja dia membawa ini. Pujiono, masih Pujiono. Angkat lagi, masih permainan ini. Dicocok saja bolanya, masih dapat direbut lagi. Kembali lagi serangan-serangan daripada langsung mendepankan lagi. Ada Zurjadi, sendirian saja dia. Iya, Mariadi. Langsung saja Mariadi, masih dibayang-bayang oleh Mariadi. Sayap sekali. Yeah.
Ya, masih saja bolanya, langsung saja mendapatkan lagi. Masih membentuk tim juga menjelaskan untuk 9, masih sendirian saja dia. Masih dengan waktu menangkan lagi. Wow, masih dapat disambut kita oleh penjaga gawang yaitu Eka Bara Johan. Iya, tenang saja dia. Langsung saja mati Eka Bara melakukan serangan. Masih tenang saja, ada 15 baru masuk. Sendirian saja ini. Sendiri langsung saja mendapatkan siapa yang dituju. 1, 2, 3 pemain. Ya, masih tenang saja, sendirian saja dia. Masih akan lagi. Nomor 19 masih akan nomor 28 ikut membantu serangan. Langsung saja mendapatkan saja dia. Sendirian saja dia masih dikejar. Langsung diberi. RH ya. Lagi pelanggaran lewat yaitu petok,
jauh keberat suara kaki. Ambaran Zeus itu. Iya. Ini aku pesimung. Jangan bebas, yaitu dari babas MC. Iya, tetap saja yang langsung bolanya melintas. Wow, sayang sekali. Masih di luar, yaitu jauh ada setengah meter dari tiang gawang, yaitu dari jaga gawang Johan. Ya, Johan tenang saja dia. Ya, sebelah kanan dia membangun serangan. Eka akan pendek lagi. Eka Bara sendirian saja. Eka Bara langsung menangkan lagi. Ya, itu bolanya pendek sekali. Bermain pemain pendek daripada Eka Bara ini. Tenang saja. Angkat lagi. Bagus sekali. Pendek sekali dia. Masih dibayang-bayangin oleh pemain babat. FC keluar bolanya. Lemparan ke dalam lagi terjadi. Ya, itu dari Eka Bara. Lempar ke dalam. Siapa yang dituju? Masih perebutan bola lagi terjadi. Tenang. Angkat ke depankan lagi. Masih ada Sugiono. Sugiono sendirian saja dia. Masih lari. Mengejar bola. Masih tenang saja. Angkat ke depan. FC tenang saja. Ke depan lagi. Oh, masih dapat dikendalikan. Angkat ke depankan lagi. Ada banyak lagi. Masih ada. Sayang sekali. Bolanya keluar, ini bolanya yaitu dapat direbut, akan lagi ke depan lagi Eko Bara, tenang saja Pujiono, Pujiono sendiri saja dia melakukan kerja sama juga, ada nomor 12 di situ, dipotong saja di tengah jalan, masih berjaga sendirian saja dia, masih pendek Pujiono, masih perebutan bola, akan lagi, masih tenang saja Pujiono ke belakangkan lagi, ada nomor 12 di situ, akan lagi, masih perebutan bolanya, masih menang dalam perebutan, akan lagi Babas Benzi, tenang saja dia sendirian saja, ke depan lagi Babas Benzi, banyak lagi, langsung saja dia, langsung ke depan lagi, ada Robi di situ mengejar bola, tapi bolanya sudah keluar. Sayang sekali terjadi pelanggaran di situ. Hanya sedikit yaitu pelanggaran terhadap pemain yaitu dari Abbas FC. Jangan bawang saja apakah tendangan bebas, kita tidak tahu. Iya. Akan gawang saja rupanya, langsung saja kepada pemain kiri, cepatkan lagi, pencet lagi, ada Rudi di situ, kiri lagi dia, angkat lagi, bagus sekali, masih luar bolanya, parah ke dalam lagi untuk Eka Bara, langsung ketengahkan lagi, masih dapat, angkat lagi Eka Bara, masih berputar bola, tenang saja dia, angkat lagi, Pujiono. Masih Pujiono langsung ditengahkan lagi, masih ada nomor 28 di situ, angkat nomor 12, masih sendirian saja dia, masih selamat lagi gawang daripada yaitu Babas FC, uang saja keluar bolanya, parang ke dalam untuk Babas FC, nomor punggung 13, iya, pencet saja bolanya, kembalikan lagi, siapa yang dituju di situ, langsung bolanya ke tengah. Iya, masih ada, tidak ada pemain-pemain daripada TU. Tidak ada serangan balik daripada Babas FC. Langsung sendirian saja dia. Dicekat saja bolanya. Langsung saja. Sayang sekali, win lagi.
saja ke belakangkan lagi. Bagus sekali, bagus, sobat seksi. Angkat ke belakangkan lagi, Eka. Ayo ke kabara, ke belakang, sebelah kiri. Mati ke barang, angkat saja ke belakang ke lagi. Masih ada Roni di situ. Mau kerja sama dengan langsung ke tengah majunya. Iya, masih dapat dikejar. Iya, banyak. Jadi lagi kartu kuning merana. Iya, jangan bebas terjadi. Masuk beberapa meter saja dari kotak penalti. Apakah kedua hasil atau gol? Iya. Kita lihat saja agar hidup sudah berbaris. Di depannya itu penjaga gawang Rio. Iya, waktu bolanya ke Rio. Oh, sayang sekali membentur dia Mister Gawang. Angkat lagi, masih ketakutin sebenarnya. Oh, langsung saja ketengahkan lagi dia. Masih ada Roni, pendek saja dia. Waktu ke belakang lagi, masih dapat dicuri saja oleh bola Roni. Pendek saja, ada nomor 28 membangun serangan di situ. Siapa yang dituju? Masih pemain-pemain yang itu. Rapat sekali. Pemain-pemain daripada Babes Azkan, Babes FK. Tengok saja, angkat ke depankan lagi. Masih kandas lagi serangan dari Eka, yaitu Lara. Sendirian saja dia, bagus sekali. Bagus, ya FC, membangun serangan dia. Masih dapat di, yaitu diambil saja dari belakang. Angkat lagi, masih sendiri. Masih dapat diselamatkan bolanya. Masih Bagus FC melakukan serangan. Angkat lagi, masih sendirian dia. Angkat ke belakang lagi, ke sebelah sayap kanan. Siapa yang dituju? Masih pendek lagi dia, masih sendirian saja lagi. Sayang sekali. Angkat lagi, masih Bagus FC lagi, masih menyerangkan dia. Angkat lagi, siapa yang dituju? Langsung lagi, ke belakang lagi. Anda sudah katanya serangan. Sayang sekali katanya. Serangan dari Bagus FC ini. Bagus masih menyerang Bagus FC. Sendirian saja dia, siapa yang dituju? Angkat ketengahkan lagi menyusur. Masih dapat dipatahkan saja serangan dari Ebes oleh Eka Bara. Masih perbutan bola di sebelah, yaitu kanan sayap kanan. Angkat pendek lagi, kebelakangkan lagi bola dari Eka Bara. Tenang saja dia, angkat ke depan. Masih ada Fujiono di situ. Dikejar saja oleh Mawu. Fujiono sendirian saja ada membawa bola. Masih dibayang-bayang oleh nomor 6. Masih Fujiono, sendirian saja Fujiono. Rupanya sudah terjadi handball. Iya, maksud saja menyerang lagi, yaitu Bobas FC. Sendirian saja dia, maksud pendek lagi nomor 8. Siapa yang dituju? Angkat lagi, apakah Robi? Angkat pendek lagi, masih Bobas FC. Maksud saja kepada siapa? Masih Bobas FC, ada nomor 5 di situ. Angkat lagi pendek lagi dia. Sayang tidak terkejar. Malu berat umpannya. Iya, masih pertanyaan baiknya itu Johan di situ. Tenang saja, menjaga gawang, yaitu langsung ketengahkan lagi bolanya. Sendirian saja dia, ada Bagus FC di situ. Bangun serangan lagi, masih tenang saja, angkat lagi. Masih ada Roni di situ. Roni masih dibayangi nomor 12. Angkat lagi, kedepankan lagi bolanya. Masih dapat dibuang saja olehnya, oleh pemain-pemain Eka Bara ini. Mereka masih unggul 2-0. 3 menit, 5 lah ya. 5 lah nambah, 2 aja. Masih unggul 2-0 kedudukan sementara untuk yaitu Eka Bara. Langsung saja kedepankan lagi, pendek lagi, belakang lagi. Bagus sekali, kedepankan lagi. Jadi lagi pelanggaran lagi. Iya, tendangan bebas saja terjadi. Iya, 4-2 kedudukan sementara. Unggul 2-0 yaitu Eka Bara. Langsung saja bolanya main gol dengan tenang saja penjaga gawang Johan pegang bola. Masih Eka Bara melakukan ini. Tapi angkat pendek lagi dia, bagus sekali. Masih Babas Gaya itu FC melakukan serangan dia dari sebelah kiri. Angkat ke depan mulut gawang, masih dapat dikembalikan lagi.
situasi di sini lagi masih, yaitu yang kemarin masih membangun serangan dia. Langsung saja, oh masih kandas lagi, yaitu di pemain-pemainnya itu dari Abbas FC, masih Abbas FC ketenangan lagi. Oh, sayang sekali umpannya, iya. Masih sendirian saja ketenangan lagi bolanya, masih ada nomor 11 membantu serangan dari belakang. Langsung Anji ketenangkan saja dia, bagus sekali. Ada nomor 8 kepada siapa? Oh, bagus, angkat pendek lagi. Masih kutak-kutik sebentar saja, ah masih. Ini Kabara, masih. Sayang sekali, pemain-pemain dari Kabara ini sudah kumpul di belakang. Iya, sudah melakukan pertahanan. Iya, angkat lagi, masih. Sampai FC melakukan serangan, masih Pabes FC lagi, bagus sekali, masih sendirian saja dia, masih anak-anak Pabes FC ini melakukan serangan, oh sayang sekali, lepas bolanya Pabes FC, masih lakukan tidak pelanggaran, angkat langsung tendek, dengan sekali menjaga gawang, yaitu Johan yang berbalas, tenang saja dia, angkat lagi, belakangan lagi, masih lakukan ekobaran, lakukan yaitu serangan dari sebelah kanan, masih kebelakangkan lagi bolanya, masih diulur-ulur waktunya katanya, masih pendek lagi dia, masih sendirian, tengahkan saja bolanya, siapa yang dituju, ada nomor 12 di situ, kebelakangkan lagi, oh masih dapat dipatahkan lagi oleh pemain-pemain, yaitu balasan, oh masih dikejar saja bolanya, sayang sekali, tidak ada pemain-pemain Babas FC, Babas FC di situ, dengan tenang keeper Johan, yaitu akan menendang bola langsung ke tengah lagi. Oh, selesai sudah.